Kanva Ninja Wow Desain pakai kanva Jalan ninjaku Hai semuanya Kembali lagi bersama Viani dari kanva ninja Di pertemuan hari ini Aku akan ngajarin teman-teman gimana caranya Bikin instagram story Ala-ala spotify kayak gini Hanya menggunakan kanva free Video kali ini merupakan video seri yang kedua Instagram Story estetik. Yang pertama akan aku selipkan di bagian atas. Nah, teman-teman bisa lihat dulu tampilan hasilnya akan seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, kita pilih template Instagram Story. Kalau sudah masuk ke blank page seperti ini, teman-teman perlu upload dulu foto apa yang mau kalian jadikan Instagram story. Kalau di sini aku akan pakai stok foto yang ada di Canva dan teman-teman juga boleh kok ngikutin kayak aku. Kita ke element. Terus kita cari yang namanya landscape. Klik foto dan teman-teman boleh pilih stok foto apa yang mau dijadikan Instagram story. Aku akan pakai yang ini. Begitu sudah masuk ke halaman desainnya kita, teman-teman klik kanan dari mouse-nya kalian, kemudian kalian klik set image as background. Terus kalian atur aja posisinya di mana foto yang mau kalian crop. Sip. Ini dia latar belakangnya, tapi di sini kita klik satu kali pada bagian fotonya, nanti akan muncul edit image, teman-teman klik edit image-nya kemudian kita ke bagian filter kita scroll sampai ketemu yang filter street kalau sudah teman-teman kembali lagi ke bagian elemen kita cari yang namanya grid di bagian all teman-teman pilih grid yang paling pertama nah, nanti dia secara otomatis akan masuk sesuai dengan ukuran Instagram story tapi teman-teman perkecil aja Sampai dia berbentuk kotak, terkecil, taruh di bagian tengah. Kalau sudah, teman-teman masukkan lagi foto yang sama ke dalam bingkai grid ini. Kita cari lagi landscape, kita masukkan foto yang serupa, nah. Sip, sudah selesai. Kemudian kita ke bagian elemen. Kita cari yang namanya sound wave. Klik grafik. Dan teman-teman bisa masukkan elemen yang satu ini. Begitu dimasukkan, nanti warna dari sound wave-nya secara otomatis warna hitam. Teman-teman ubah dulu jadi warna putih. Kemudian kita taruh di bagian dalam dan bawah grid-nya. Teman-teman bisa atur copy paste mau seperti apa kalian juga boleh crop bagian sound wave-nya sesuai kebutuhannya kalian. Di sini sudah crop dan aku sesuaikan kita pilih semuanya dan kita geser ke bagian tengah. Next, kita akan tulis lagu yang akan kita pakai di sini, atau yang kita sedang dengarkan. Aku akan pakai lagu yang sedang happening belakangan ini, A Glimpse of Us, Jadi kita masukkan teks. Tulis judul lagunya, A Glimpse of Us. Kita ganti teksnya menjadi monster. Kalau teman-teman lihat nih, di sini ada banyak banget pilihan monseratnya. Kita pilih dulu yang monserat extra bold untuk bagian judulnya. Kemudian kita ubah jadi warna putih font nya Taruh di bagian bawah. Next, kita tambahkan lagi at the subheading. Dan kita tulis siapa nama penyanyinya. Joji. Kita kasih monserat kembali. Tapi di sini aku akan pakai monserat bold. kita kasih italic taruh di bagian bawah kalau teman-teman lihat nih ya di bagian teksnya ini agak susah dilihat jadi latar belakangnya harus kita blur sedikit dulu kita klik bagian edit image kemudian teman-teman klik edit image nya di bagian adjust kalian naikkan blurnya. Kira-kira aja, oh, di sini aku akan pakai 10. Next, kita klik bagian A Glimpse of Us-nya. Kemudian klik efek dan kita masukkan efek lift. Intensitasnya kita naikkan menjadi 65. Jadinya sudah terlihat nih ya, tulisan teksnya jadi lebih mudah dibaca ketimbang sebelumnya. Kita tambahkan lagi elemen, tapi di sini kita cari yang namanya garis, line. Masukkan dulu, taruh di bagian bawah, tarik garisnya, posisikan di tengah. Di sini kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Kenapa? Nanti aku akan jelaskan ya, teman-teman. Kita ubah dulu nih, jadi abu-abu muda. Sip. Di sini kode warnanya A29C9C. Kemudian kita copy paste lagi garisnya. Taruh di bagian bawah. Terus teman-teman klik line end. Dan kalian pilih yang endingnya bulatan. Baru kita ubah line colornya menjadi putih. Geser, perkecil, dan timpakan ke atas garis sebelumnya. Harus hati-hati ya, teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi kita bikin ilusi seolah-olah kita lagi ngedengerin lagu Glimpse of Us ini tuh udah berapa banyak. Apakah baru intronya? Apakah sudah masuk ref-nya Nah, kalau misalkan teman-teman mau atur berapa panjangnya, teman-teman bisa geser aja. Kalau misalkan sudah mendekati akhir lagu, berarti teman-teman geser, atau misalkan sudah di tengah-tengah lagu, teman-teman taruh saja di bagian tengah. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kalian play sebuah lagu, nanti di bagian bawahnya itu ada tombol-tombol dari play, next song, repeat, dan juga shuffle. Jadi, kita akan memasukkan. Beberapa icon ke dalam instastorynya supaya sama banget, nih, sama tampilan Spotify yang pertama. Teman-teman bisa ke bagian elemen, terus kalian klik aja play, kita klik grafik, dan pilih yang ini. Kita ubah menjadi warna putih kecil, taruh di bagian tengah. Selanjutnya, kita masukkan next kita lihat ternyata untuk tombol next seperti di spotify itu nggak ada di canva free jadi kita akan bikin pakai shape teman-teman klik aja shape klik all kita masukkan dulu segitiga di sini teman-teman klik yang border style dan corner roundingnya bisa kalian Aktifkan di sini, aku akan pakai 10 aja. Nah, kita rotate, 90 derajat, pindahkan ke bagian bawah kecil. Selanjutnya, kita akan buat pakai garis. Teman-teman klik aja L. Nanti akan muncul garis seperti ini. Kita rotasi. Perkecil garisnya. Taruh di sebelah segitiga. Tapi kita atur ketebalan dari garisnya. Sama aku akan pakai 10 juga. Oke, sudah punya tombol next-nya, kita ubah menjadi warna putih. Oke, sudah selesai. Di sini kita grup dulu. Select semuanya, terus kalian klik aja more, klik group terus kita copy paste dan kita rotate kasih jarak kemudian di sebelah kanan kita masukkan elemen loop klik grafik pilih yang ini ini gratis geser ke bagian bawah perkecil dulu ganti jadi warna putih. Kemudian kita masukkan elemen shuffle. Kalau teman-teman lihat nih, di sini shuffle-nya yang full putih, dia elemen pro. Nah, teman-teman bisa pilih aja yang ini. Kemudian kita ganti dulu jadi warna putih. Di sini teman-teman copy paste. Yang satu lagi, teman-teman klik flip, klik Flip vertikal, dan kita timpakan kedua elemennya. Kita grup, baru deh kita geser ke sebelah kiri. Tara sudah jadi, tapi kita select semuanya dulu. Kita grup baru kita perkecil sedikit, taruh di bagian tengah. Oke, okay, di sini aku sudah merapikan tata letak elemen-elemen yang sudah kita pakai, tapi di bagian atasnya agak kurang nih, agak terlalu polos. Aku akan masukkan lagi teks, klik add a heading, kita tulis playing from playlist. Kita ganti jadi Montserrat, aku akan pilih Montserrat Semi Bold. kita kasih bowl kecil taruh di bagian atas playlist apa nih misalkan gagal move on ganti lagi menjadi monsterat tapi di sini rat yang biasa aja besar terus kita kasih italic. Begitu selesai, nanti teman-teman klik aja share, kemudian klik download dan download dalam bentuk PNG. Posting di Instagram story kalian pakai lagunya ya. Simple banget kan ya teman-teman dan terlebih lagi semuanya ini menggunakan elemen Canva free. Jadi teman-teman, kalian juga bisa langsung praktekin aja, jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil karyanya kalian tag aku di Instagram story dengan hashtag gokanfashion dan mention aku di @kanfaninja. Segitu aja tutorial dariku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!